sehat, Pak? Sehat. Kenapa, Pak? Katanya sehat. Iya, sehat. Oh. Aduh. Maaf, maaf, Pak. Aduh. Bertambah langsing kelihatannya. Oh iya, bila kita selalu berdoa terus. Kan? Jam 3 pagi bangun, berdoa terus sampai subuh. Langsung olahraga. Tetap ceria saya lihat Pak Cristiano ini. Iya, gimana? Kita kan ikhlas. Iya, udah ikhlas ya, Pak? Ikhlas. Ya. Kayaknya jarang sekali ketemu ya. Iya, saya nengokin Bapak ini sekarang. Oh, iya. Ya, kan kemarin waktu Bapak masih di luar, susah sekali ketemu sama Pak Cristiano. Iya. Jadi sekarang. Ya, kita kan takut. Ya, makanya cus. Cus. Pak Cristiano dari awal masuk di sini? Iya, di sini. Kamarnya? Iya. Sudah pindah-pindah? Enggak lah. Oh. Tapi pertama kali masuk itu 3 bulan dulu kan ya, Pak? 3 bulan? Iya, ada. Oh, langsung masuk? Ya, di keong dulu. Oh, yang perkenalan itu ya, Pak? Iya, perkenalan dulu. 3-4 hari main keong. Iya, keong. Iya. Ini semua punya Bapak apa udah ada di sini? Oh, enggak, ini udah ada di sini. Mungkin ditinggalin orang sebelumnya ya. Kita ngurusin aja. Bapak baca apa? Ini baca Al-Qur'an. Baca kata Al-Qur'an. Iya, baca Al-Qur'an. Ntar jam 9, 10 tidur. Ya, nyiapin pagi. Saya intip kamar mandi boleh ya, Pak? Waduh. Janganlah. Belum disiram, Pak. Ya, makanya saya bilang jangan. Dicer juga ya, Pak. Oh, ya lumayan. Kalau yang lain udah ditutup rapat, Pak, kamar mandinya. Jadi kalau misalnya dia mau buang air, langsung aja di kasur. Terus ada, apa itu namanya, rice cooker. Oh, Bapak ada ini nih, dispenser. Ya, ada. Perlu ada. Apa namanya? Saya kan ada ini, obat diabetes, jadi ya perlu ini ya, air ya, besi, koran, kasur ya. Boleh saya duduk, Pak? Boleh. Kalau pas tiba-tiba ditangkap KPK itu, Pak Cristiano sempat dengar apa atau dengar apa gitu? Aduh, saya sih sebenarnya agak kaget. Kelapas tuh baik orangnya. Ya, kita sering bareng, main-main, ya lari-larian gitu, tukar-tukar celana, garuk-garuk punggung, jelas siku ya. Ya, bareng dengan ini, anak yang di belakang ini, di kampung belakang, si Fahmi. Yeah. Tapi pernah nengok juga ke sana? Oh iyalah, kita kan sama-sama jenis. Kalau saya kangen, saya yang kesana. Kalau dia kangen, dia yang kesini. Ya, bergantung gambar siapa yang sepi. Iya, tapi kan di situ memang kabarnya mewah sekali, Pak. Ada fasilitasnya, ada AC, ada televisi. Apa Bapak nggak pernah nanya? Iyalah, kadang-kadang kita ngeliat kan, ya. Itulah, tapi kan saya kan sudah betul-betul ikhlas. Ya, jadi nggak mau macam-macam lah. Ini roti. Enggak. Ini super mie. Iya, Pak. Ini nasi. Ya, kadang-kadang saya gabung semua. Katanya sih harganya 200 sampai 500 juta untuk mendapatkan fasilitas itu. Apa Bapak pernah dengar? Iya, saya sih dengar juga. Tapi kan itu urusan-urusan kapal tongkang. Yang penting saya masih bisa makan super mie, roti, nasi, kabung. Dengar dari siapa, Pak? Yang bicara soal ini malah bukan Pak Ardi. Kami tidak pernah bicara soal yang begini. Yang Bapak dengar, yang bicara itu siapa, Pak? Yang saya dengar dari siapa sih? Ya, si Andri. Andri siapa, Pak? Andri itu kuda lumping. Pak
Cristiano pernah nanya-nanya atau pernah ada yang nawarin gitu kalau misalnya mau dapat fasilitas dengan fasilitasnya ini harganya segini, pernah? Ya saya sih apa ya, ini mbak, saya sebenarnya apa ya mbak? Ya apanya, gimana? Ini ya sebenarnya saya nggak ikut campur kan? Maksudnya gimana sih pak? Ya ini dengar-dengar. Saya gak mau dengar sih. Pokoknya aman. Tapi pembicaraan itu memang ada ya pak? Ya, ada lah. Sleeting, waliting. Ada. Mau. Lalu soal korupsi gimana pak? Ya, soal korupsi saya seikhlasnya aja. Mau dikasih dari belakang juga bisa, mau dikasih dari depan juga bisa. Ya, kalau mbak mau kasih juga bisa. Ya, ini semua sudah terjadi. Mudah-mudahan saya bisa dapat lebih banyak lagi. Kan, ini lagi mikir-mikir siapa yang belum ngasih. Ya, kita kan sering lupa mbak. Ya, kalau ingat-ingat lagi, ya waktu-waktu ramai yang ingin ketemu saya. Dan setan malah mau ketemu. Ya kita kan ya sering nolong orang, jadi ya iyalah kalau selalu menolong. Jadi Pak Cristiano sewaktu diperiksa oleh KPK sempat mengungkapkan beberapa info yang baru pak? Ya kemarin waktu di sidang saya sudah sampaikan temuan-temuan baru. Ya sudah saya sampaikan semua. Nama-namanya siapa aja pak? Ya ada beberapa, ada Pak Darmawan, ada Ibu Dia, Pak Herman, ya. Beberapa orang yang lain pak? Oh iya, yeah. Ya itu kemarin sudah beberapa sudah saya. Katanya bapak punya buku diary yang warnanya pink, yang di situ ada tulisan list-list nama kayak gitu ya pak? Itu yang ya saya jadi teringat tentang yang waktu di lantai 12 kemarin. Ya lantai 12 tuh ya naik keluar dari lift terus ke kanan lalu kiri kanan lagi sampai mentok ya ke kiri ya sampai di ujung. Aduh, saya belum buang air. Akhirnya ya yang nama-nama tuh yang ada ya siapa ya itu si Alek si Tegai ya. Ya, begitulah. Apa yang bapak ingat ketika pertemuan? Iya, itu yang seperti yang saya bilang tadi, kan? Ya, pertemuan yang pertama, dan pertemuan yang kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat. Ya, nggak ada apa-apa. Ya, kalau nggak percaya, tanya aja yang rewek yang di depan itu. Berapa kira-kira jumlah transaksinya, Pak? Berapa ya? Ya, sekitar 500 ribu. Kira-kira 500 ribu? Iya. Untuk siapa uang itu, Pak? Ya, untuk saya mestinya. Iya, tapi ya mungkin mereka juga yang ambil, kan? Wah, nanya aja sama mereka yang dulu. Jadi mereka itu ada di depan sana ya? Iya. Tempat nongkrongnya? Iya, iya. Oh, ya, saya juga sih rencananya mau ke depan sana. Soalnya mau nanya-nanya juga sih, mau mampir sekalian. Iya. Wah, kalau yang ini galaknya bukan main. Bukan galak, tapi soalnya bagus. Ya, terima kasih, Pak. Tapi Pak Cristiano ini
kalau saya undang kemarin bolak-balik saya undang, nggak pernah mau datang. Oh, gimana? Soalnya sibuk lari-lari. Iya, untung nggak jatuh. Ya sekarang kan udah nggak bisa lari-lari lagi, jadi makanya saya datengin ke sini. Oh iya, sekarang sudah jatuh. Ya Mbak, sering juga nonton acara Mbak di TV. Oh iya, iya. Kalau nonton di luar sana ya Pak? Iya, bareng-bareng di luar. Wah, pas acara Jomba, wah itu sih. Acara Tukul kan? Kok mulut saya disebut-sebut? Pak, makan apa Pak? Ah ini, ya saya kalau malam-malam kan lapar, jadi ini beli Pak? Ya, beli di bawah. Nah, ini, ya, toprak. Berapa Pak harganya Pak? 20.000 nih. Ya kalau malam-malam lapar masih ada mie super, ada roti, kabung. Emang kalau dari lapas nggak ngasih makan Pak? Oh, enggak, saya kan ini kalau makanan dari lapas saya sering masuk angin. Padahal dulu mau masuk ABRI. Iya. Emang gak enak ya Pak makanannya Pak? Oh, enggak ya. Ya. Kalau lapar-lapar saya sering makan biskuit aja. Biskuit. Iya. Ya, saya malah kaget Pak datang ya. Saya pikir petugas. Iya, iya. Ya, sudah kalau begitu Pak, saya pamit dulu ya. Iya, mari Pak. Iya. Ya, tutup pintunya dulu.